Okay, assalamualaikum semua. Kita berjumpa lagi . Untuk kali ni aku akan tukar tiup . Sebab pancit semalam. First time aku buka ni, memang tak pernah buka. Okay, spanner dia simple je. Buka ni dengan Elang key saja. Oh, dan satu lagi ni, dia punya connector ni. Okay, jom kita tengok. Okay, first kita buka ni. Skru ni. Boleh kita cabut Lepas tu buka connector ni. Okey, betul. Sekarang kita cabut. Okey, kita cabut konektor ni. Dan kita cabut. Okey, siap. Macam ni lah ya, rupa dia. Dan ni kita cabut. So sekarang kita buka Elang key yang ni yang luar, bukan yang dalam ni. Ini untuk motornya. Okey, kopak dia. Okey, siap. Okay, kita isi angin sikit untuk tiup baru. Yang ni aku dah check, dia terkena jarum halus. Okay, check sekali lagi punya tayar. Senang je. Okey, ini kedudukan nak tiup dah. Okey, kena masukkan ni. Sama juga. Dia ada tempat nak ni. Senang je, dia punya marking je. Macam tu je. Dan kita masuk balik skru dia. So sekarang kita pasang lah tayar ni. Okay, di sini ingat washer dia dekat sini. Okey, kita masukkan tu . Okey. Ngam. Kita masukkan dulu link ini. Kita balik marking dia. Skru ni masuk balik. Masuk sini pula.
Tak ketat sangat ya. Masuk ni pula. Senang je. Beres. Okay, dah siap pasang tu, kita ketatkan lah. Okay, selesai. Kita try test siap eh. Okay, tekan lagi. Okay, selesai.